السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Demikian adalah surah Al-Syarh, iaitulah surah yang datang dari segi tertib mushafnya selepas daripada surah Ad-Duha, dan dari segi tertib nuzulnya, dari segi tertib penurunannya juga datang selepas surah Ad-Duha. Dan surah ini adalah surah Makiyah, diturunkan sebelum hijrah Nabawiyah, sebagaimana juga surah Ad-Duha. Dan dari segi tertibnya, ia adalah surah yang ke-12 dari segi tertib penurunan, kerana dia datang selepas surah Ad-Duha. Dan sebahagian ulama as-salaf menganggap surah ini dan surah Ad-Duha adalah satu surah. Yang ini seolah-olah mereka menganggap ia macam satu surah ini. Bila mereka baca surah ini, mereka akan bila baca surah Ad-Duha, mereka tidak akan meninggalkan membaca sekali dengan surah Al-Syarh. Dan tentulah yang sahihnya ianya adalah dua surah yang berbeza. Tetapi kita akan sebutkan di antara surah ini dengan surah sebelumnya, itulah surah Ad-Duha, terdapat munasabah perkaitan yang sangat kuat dari sudut isi dan juga maknanya. Maka sebahagian ulama salaf, mereka terus bila baca surah Ad-Duha, mereka tidak lagi memisahkannya dengan Al-Fatihah, dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan sentiasa menyambungnya dalam satu rakaat, dibaca kedua-dua sekali surah ini, kerana mereka menganggap makna surah Ad-Duha itu bersambung dengan apa yang terkandung dalam surah Al-Syarh. Dan nama surah ini adalah surah Al-Syarh, atau disebut dengan surah Alam Nashrah, iaitulah awal ayatnya Alam Nashrah Laka Sadrak, dan bilangan ayatnya adalah 8 ayat. Dan terkandung dalam surah ini penyataan tentang inayah Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Allah taala mengurniakan lagi kurniaan-kurniaan yang agung kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengandungi khabar-khabar gembira kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang meringankan beban yang ditanggungi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam fasa dakwah di peringkat Mekah yang penuh dengan tekanan, cabaran daripada golongan musyrikin. Datang surah Ad-Duha dan juga surah Al-Syarh melapangkan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan kata-kata semangat dan janji-janji yang pasti benar, yang meringankan rasa tekanan yang dihadapi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan dakwah baginda menghadapi begitu banyak tekanan, kemurungan jiwa, yang jikalau tidak kerana kekentalan iman dan keteguhan yakin yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentulah yang berlaku adalah perkara-perkara yang tidak baik. Hakikatnya, kalau tidak ada manusia dalam alam ini duk cerita mai kata dia kena tekanan jiwa, kemurungan sebab masalah itu, masalah ini, kita kata hakikatnya dalam alam ni orang yang paling teruk tekanan jiwa mereka ialah para anbiya dan rasul. Tetapi tak ada seorang pun daripada mereka menjadi gila atau sakit jiwa. Bahkan mereka menjadi semakin sihat, semakin berjaya, semakin maju ke hadapan, kerana mereka ada iman. Masalah golongan yang mengalami kemurungan tekanan jiwa ini adalah masalah iman, masalah akidah,
masalah tauhid, masalah keyakinan, masalah afiah yang datang daripada Allah Ta'ala itu tidak sampai kepada mereka. Nas'alullah al-afwa wal-afiah. Sebab itulah Nabi SAW selalu berpesan kepada kita untuk salullaha al-yaqina wal-afiah. Mintalah kepada Allah keyakinan dan afiah. Salullaha al-afwa wal-afiah. Mintalah kepada Allah keafwat, apa nama, afiat. Minta afiat, minta sentiasa diberikan sejahtera, diselamatkan daripada segala mara bahaya dan keampunan daripada segala dosa. Itu disuruh pagi petang zikir kita, Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Jadi ini di antara perkara yang sebenarnya orang Islam hari ini gagal untuk memahami bahawa agama mereka adalah penawar dan penyelesai kepada semua masalah. Dan mereka lebih suka mengikut jejak langkah orang kafir yang hidup mereka cacar merba macam hayawan. Lalu mereka mengatakan, oh, kenapa kita hari ini ada masalah dan sebagainya. Sedangkan mereka yang meninggalkan penyelesaian masalah yang kita katakan penyelesaian yang pasti kepada segala masalah yang berlaku dalam kalangan manusia. Naam. Munasabah, kita dah sebutkan tadi munasabah yang begitu kuat di antara surah Al-Syarh dengan surah Al-Duha. Sebenarnya dalam Al-Duha mengandungi tentang Allah Ta'ala menjaga, melindungi Nabi SAW. Datang surah Al-Syarh lagi sekali menyatakan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah Ta'ala melindungi dan mengangkat martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka munasabah itu sangat kuat, ya, sangat sangat terikat dua surah ini sebagaimana kita kata tadi, sehingga kan ada sebahagian ulama salaf tidak akan membaca surah Al-Duha melainkan dia akan sambung dengan surah Al-Syarh, kerana makna dua surah ini begitu terikat, begitu terkait, begitu rapat, begitu melekat. Allah Ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu hai Muhammad. Istifham di sini alam istifham taqriri, kerana menafikan nafi adalah isbat, menafikan nafi adalah isbat. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi tahu, tidak berlaku sama sekali, kami tidak melapangkan dada kamu hai Muhammad, bahkan kami telah melapangkan dada kamu. Kata Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala dhikruhu li nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mudhakkiruhu ala'ahu 'indahu wa ihsanahu ilayhi khassatan haddan lahu bidhalika 'ala shukrihi wa 'ala ma an'ama 'alayhi liyastawjiba bidhalika al-mazid minhu. Allah Ta'ala menyatakan dalam surah ini kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan akan baginda segala kurnia nikmat daripada Allah kepadanya dan ihsan Allah kepadanya, menggalakkan dan menggesa baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menambahkan kesyukuran atas segala nikmat tersebut. Lalu Allah Ta'ala berkata, alam nashrah laka ya Muhammad lilhuda wal iman billahi wa ma'rifatil haq, bukankah kami telah melapangkan untukmu hai Muhammad untuk menerima petunjuk hidayah dan beriman dengan Allah dan mengenal kebenaran. Sadraka dadamu, yakni dadamu itu telah dilapangkan, diluaskan untuk menerima segala wahyu-wahyu dan petunjuk-petunjuk bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana wahyu ini kata Allah Azza wa Jalla, law anzalna hadha al-Qur'an 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Kalau diturun kepada gunung yang keras akan berkecai kerana takut dan gentar kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah Ta'ala merahmati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan orang yang beriman. Allah jadikan kalamnya yang begini berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan berikan kepada wahai Muhammad ucapan yang berat. Tetapi Allah Ta'ala kata, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul 'ilm. Bahkan Al-Quran itu ialah ayat yang nyata tersemat di dada-dada ahli ilmu. Allahu Akbar kabira. Mengangkat kedudukan ahli ilmu
dengan dada mereka dilapang, diluaskan sehingga mereka boleh mengisinya dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Seperti yang telah kita bincangkan dahulu dalam tafsir surah An-Nur berkenaan apakah sifat dada dan jantung orang beriman itu bagaimana? So, tidak perlu lagi kita nak ulang terang kerana kita telah bincangkan perkara tersebut dengan begitu panjang lebar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. فَنَلِينُ لَكَ قَلْبَكَ وَنَجْعَلُهُ وِعَاءً لِلْحِكْمَةِ. Kami lunakkan hatimu dan kami jadikan ia bekah tempat mengisi segala hikmah, segala wahyu yang datang daripada Allah, daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Allah Ta'ala beritahu kepada kita, Nabi SAW datang mengajarkan kita Al-Kitab dan Al-Hikmah, Quran dan Sunnah, yang kedua-duanya wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dan jiwa Nabi SAW adalah bekas yang mengandungi hikmah itu, ya? Dan jiwa orang yang mukmin ialah jiwa yang bersedia untuk menerima, untuk dituang kepadanya daripada bekas kenabian tadi. Jadi kita kalau kita nak mendapat bimbingan Allah Azza wa Jalla, kita juga kena siapkan jiwa kita supaya jiwa kita ini layak untuk menjadi penyambung kepada bekas, daripada yang mana bekas asal segala hikmah dan hidayah ini datang daripada satu dada, satu jiwa yang sangat suci, murni. Itulah jiwa baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kecil, ketika dia masih lagi bersama dengan Halimah As-Sa'diyah, datang Jibril alaihi salam lalu telah membedah dan membelah dada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan dikeluarkan daripada dada baginda itu lammatus syaitan. Jantung kita ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua tumpuk. Lammatul lisyaitan wa lammatul lil malaikah. Ada bahagian untuk syaitan, ada bahagian untuk malaikat. Jantung kita ni yang rohaninya, bukan jantung nak denyut-denyut tu. Itu yang kita nampak dia pam darah, tapi jantung itu juga ada tugas kerohanian selain tugas yang berbentuk fizikal yang kita nampak. Kita tak nampak jantung kita, tengok jantung orang lain, doktor tunjuk. Jantung kita sendiri kita tak boleh tengok. Kalau kita kena buat open heart surgery pun kita bukan sedar, kan? Jantung orang lain kita nampak jantung tu pam darah dan sebagainya. Itu tugas dia secara fizikal. Tak ada tugas dia secara kerohanian. Dialah yang mengepamkan segala kehendak-kehendak, iradah datang daripada niat kita. Sebab itu niat tempatnya di mahalluhal qalb. Dengan ijma' ulama', niat tempatnya di hati. Disunatkan lisan untuk mengucapkan niat kerana membantu hati itu, bukannya kerana niat itu di lidah. Kalau niat itu di lidah, hati tak ikut, tak jadi. Jadi jantung itu, kata Nabi SAW, ada dua tumpuk. Tumpuk untuk syaitan dan tumpuk untuk malaikat. Maka dibuang daripada jantung baginda SAW itu, tumpukkan daripada syaitan itu. Maka tidak ada lagi tempat untuk syaitan dalam jiwa baginda Nabi SAW. Kemudian dijahit semula dada Nabi SAW. Dan kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, kami nampak di dada Nabi itu bekas asar, tangkupan balik bedahan itu. Dan dua kali Nabi dibedah. Kali kedua ketika nak mi'raj, ketika Nabi sedang tidur di Hijr, di Kaabah, pada malam mi'raj, datang Jibril AS bedah lagi sekali dada baginda. Dan kali ini dimasukkan ke dalam dada baginda itu iman dan hikmah.
dimasukkan secara realiti, secara hakiki, iman dan hikmah. Bagaimana bentuk iman dan hikmah itu, wallahu alam. Kita semua merasai iman dan mudah-mudahan kita juga merasai hikmah. Tapi iman kita naik dan turun, tapi iman itu ada dalam dada kita yang kita tak dapat tengok, tapi dia ada rupa dia. Dimasukkan ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman dan hikmah dipenuhkan. Famala'ahu imanan wa hikmah. Dipenuhkan dalam dada Nabi itu iman dan hikmah. Maka Allah Ta'ala telah lapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diluaskan dadanya untuk menerima pelbagai wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, hai Muhammad. Kata Syekh Sa'di, yaqulu Ta'ala mumtannan ala rasulihi, alam nashrah laka sadrak, ay nuwassi'ahu li syara'i'id din wa da'wati ila Allah والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا. Jadi bukan kami telah lapangkan dan luaskan dadamu untuk dipenuhi dengan syariat-syariat agama, seruan kepada Allah, bersifat dengan akhlak-akhlak yang baik dan senantiasa menghadapkan diri kepada urusan akhirat dan memudahkan untuk mengerjakan segala kebaikan, maka dadamu tidak lagi sempit sesak sehingga tidak mampu nak mengikut kebaikan dan tidak juga membasit, tidak juga apa nama terpencil sehingga tidak boleh menerima kebaikan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat yang lain, man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah nak supaya dia menerima Islam, membimbingnya, Allah nak bimbing dia ke jalan yang benar, Allah lapang, Allah luaskan dadanya. يَجْعَلْ صَدْرَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, untuk menerima Islam. Islam ini berat, Islam ini besar. Kita bersyukur Allah Ta'ala masuk ke Islam ke dalam jantung kita, ke dalam jiwa kita, ke dalam pemikiran kita, ke dalam hati kita. Ia benda yang berat. Ia adalah perintah Allah Azza wa Jal, bukan benda yang ringan. إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحِي أَخَذَتِ السَّمَاوَاتِ رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ. Bila Allah bercakap dengan wahyu, langit akan bergegar. Jadi perintah Allah bukan sedikit. Bagaimana kita boleh menerima kefarduan puasa, kefarduan salat, sedangkan benda ni adalah khitabullah, perintah Allah, yang mana khitabullah itu bila Allah bercakap, langit pun bergerak. Kalau diturunkan kepada gunung, gunung boleh berkecai. Tapi Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala jadikan hati kita. Mathalu nurihi kamishkah, مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. Seperti telah kita sebutkan, Allahu Akbar kabira. Maka jiwa Nabi SAW, jiwa yang paling lapang, paling luas untuk menerima segala suruhan Allah Ta'ala tanpa ada sebarang bantahan, diikuti kemudiannya jiwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang tidak ada teradud, yang senantiasa membenarkan apa sahaja yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya senantiasa bermohon kepada Allah untuk dilapangkan jiwa mereka. Kata Nabi Musa alaihi salam, "Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira." Allahu Akbar. Permohonan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Tuhan, lapangkan dadaku. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan segala urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, rungkaikan belitan pada lidahku. Yafqahu qawli, supaya perkataanku difahami. Waj'alli waziran min ahli, jadikan penolong pembantu daripada keluargaku. Harun akhi, Harun daripada keluargaku, saudaraku.
ushdud bihi azri, teguhkan dengan dia urusanku, wa ashrikhu fi amri, dan sekutukan dia dalam pekerjaanku, jadikan dia nabi juga. Kai nusabbihaka kathira, supaya kami boleh bertasbih kepadamu ya Allah sebanyak-banyaknya. Wa nadhkuraka kathira, dan kami boleh mengingatimu ya Allah sebanyak-banyaknya. Innaka kunta bina basira, engkau senantiasa melihat keadaan kami ya Allah. Nabi Musa AS minta pada malam hari dia diberikan wahyu di Tursina. Dia kalimullah, Rasul Ulul Azmi. Tapi Nabi kita lebih hebat, lebih agung. Tuhan terus kata dekat Nabi, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah pun melapangkan dadamu hai Muhammad. Allahu Akbar. Tengok tinggi derajat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Demikianlah para rasul, kami lebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Ada yang bercakap langsung dengan kami, Nabi Musa alaihissalam, dan ada yang kami angkat derajatnya tinggi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat sampai ke langit yang ketujuh, naik sampai dekat dengan arasy Allah Ta'ala, dekat dengan Allah Ta'ala. Nabi Musa Allah angkat langit keempat, Nabi Muhammad naik sampai melepasi As-Sidratul Muntaha. Allahu Akbar kabira. Jadi Nabi kita lebih hebat. Di sini Allah Ta'ala kata, tapi nak bagi tahu kata pentingnya dilapangkan dada oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kita nak mengerjakan amal soleh, dalam kita nak mengerjakan taqwa kepada Allah, kita kena minta kepada Allah. La ya Mu'adz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, inni uhibbuk. La tad'anna dubura kulli salatin. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hey Mu'adz, aku sayangkan kamu. Jangan kamu tinggal lepas salat, di hujung salat. Setengah ulama kata lepas bagi salam, ada yang kata sebelum bagi salam. Engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu dan bersyukur kepadamu dan memperelokkan ibadahku kepadamu. Ini permohonan yang kita tak boleh tinggal setiap kali kita habis salat, yang mana akan datang perintah di hujung surah ini. Fa'idha faragta fansab, bila engkau telah selesai salat, segera berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar kabira. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pengajarannya buat kita, kita juga nak minta benda yang sama. Maknanya kita tak boleh, kita tak boleh nak melaksanakan suruhan dan perintah Allah. Kita tak boleh nak menerima kebenaran yang datang daripada Allah melainkan kalau Allah yang lapangkan dada kita. Bagaimana kita nak minta dapat dilapangkan Allah dengan kita bersyukur, dengan kita menggunakan apa yang Allah kurniakan kepada kita ke jalannya. Puncak orang kafir tidak dilapangkan dada mereka oleh Allah, disempitkan pula kata Allah, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja, dan siapa yang Allah nak sesatkan, Allah jadikan dadanya sempit sesak. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang mencapai udara, tidak dapat oksigen yang cukup. Nak beritahu betapa sesaknya dada orang kafir yang disesatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa mereka disesatkan? Kenapa mereka disempitkan dada? Apakah kesalahan mereka? Kesalahan mereka sangat besar. Allah Ta'ala kata, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allahu Akbar kabira. Kami telah penuhkan jahannam dengan jin dan manusia. Pasal apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami bagi dekat depa akal, jantung dan otak, tapi depa tak mau guna untuk fikir. Tak mau fikir logik-logik ayat-ayat yang kami berikan kepada mereka. Tidak mau mentadabbur tanda-tanda yang begitu banyak tentang kebenaran agama kami, ajaran Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak mau guna. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata aku bagi, tapi depa tak mau tengok ayat-ayat aku, tengok benda-benda lain. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Aku bagi kat dia telinga, dia tak mau guna nak dengar ayat-ayat aku, dakwah nabi aku. Ulaika kal an'am. Depa ni macam binatang ternak, macam lembu, kambing, ayam, itik, macam lembu, kambing, unta. La yasma'una biha. Tak dengar. Dia hanya guna untuk dunia. Lembu, kambing, ayam, itik, dia guna panca indera dia untuk makan, minum dengan nafsu seksual dia aja. Tak ada dah untuk lain pada itu. Ulaika kal an'am bal adall, bahkan depa lebih sesat, lebih teruk daripada binatang ternakan. Binatang ternakan pun bagus, dia boleh guna dengan baik panca indera yang Tuhan bagi kepada dia untuk manfaat dia. Manusia bukan saja tak guna, bahkan salah guna untuk memudaratkan diri dia. Benda yang sepatutnya jadi manfaat pada dia, dia guna sampai jadi mudarat diri dia. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Siapa mereka ini? Ulaika humul ghafilun. Mereka ini orang yang lalai, yang tak ambil indah, yang tak ambil peduli, tak ambil pot. Bila orang cerita bab agama, dia tak mau ambil kisah. Bila orang cerita pasal tauhid, dia tak buat kisah. Dia duk kira, kita dah macam ni daripada dulu, nenek moyang kita buat macam ni lah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. Bila disuruh kepada mereka ikutlah apa yang Allah turunkan, dia berkata kami dah biasa dah nenek moyang kami duk buat. Inilah dia golongan al-ghafilun, yang lalai. Golongan ini, hukuman yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka sangat berat. Disempitkan dada sehingga dia pun nak buat amal fardu yang Allah fardukan, nak buat ketaatan, rasa susah, rasa sukar, rasa payah. Wal-layli idha yaghsha wal-nahari idha tajalla wa ma khalaqa al-dhakara wal-untha inna sa'yakum lashatta fa'amma man a'ta wa attaqa wa saddaqa bil-husna fasanuyassiruhu lil-yusra. Tuhan bersumpah dengan waktu malam, wal-layli idha yaghsha wal-nahari idha tajalla, waktu siang bila dia cerah, wa ma khalaqa al-dhakara wal-untha, dan apa yang, dan Tuhan yang menciptakan jantan dan betina. Tuhan Allah Azza wa Jalla, Tuhan bersumpah dengan diri dia, inna sa'yakum la syatta, pekerjaan kamu hai manusia ini macam-macam. Maka dia terbahagi dua cabang, syatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi sedekah, membayar zakat dan membenarkan ajaran Nabi SAW, fasanuyassiruhu lil yusra, kami mudahkan dia kepada kemudahan, kami mudahkan dia untuk amal saleh. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Siapa yang bakhil, mendustakan ajaran Nabi SAW, kami mudahkan dia kepada kepayahan. Benda yang orang beriman payah nak buat, benda maksiat, keji, kotor, dosa, dia boleh buat dengan mudah. Bukan kerana Allah Ta'ala yang suruh, tapi dia yang memilih salah gunaan kurniaan Allah, maka Allah hukum dia dengan cara tersebut. Allahul Musta'an. Nas'alullah al-afa wal-afiyah. Tayyib. So ini di antara nikmat yang Allah Ta'ala ungkit dan sebut kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menggalakkan baginda. Apa untuk digalakkan, apa akan datang hujung ayat ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa wada'na 'anka wizrak. Ataf. Wa ataf. Dan kami telah buang daripada kamu segala dosa kamu. Ay zambaka alladhi anqadha ay athqala dhahraka. Segala dosa kamu, yang mana dosa kamu itu sifatnya alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak sifat bagi wizrak. Kami telah hapuskan segala dosa kamu, yang mana dosa kamu itu telah membebankan belakang kamu. Seperti mana kama qala ta'ala liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah mengampunkan dosa kamu yang terdahulu dan terkemudian. Allah ampuskan semua dosa Nabi SAW. Tidak ada lagi dosa. Karena Nabi
apa yang telah berlaku sebelum menjadi Nabi SAW daripada kesilapan-kesalahan, maka Allah telah ampunkan semuanya. Dan apa yang berlaku semasa jadi Nabi, semuanya di bawah bimbingan, riayah dan inayah Allah, tidak akan ada dosa lagi. Allahu Akbar kabira. Itu pun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fil yawmi mi'ata marrah. Aku kadang-kadang terleka, aku istighfar 100 kali sehari semalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampunkan dosa-dosanya. Nabi salat malam hatta tatafattara qadamah, sehingga bengkak kaki Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa engkau buat macam ni? Bukankah engkau telah diampunkan dosa dahulu dan akan datang? Nabi kata, afala akunu abdan syakura? Apakah tidak patut aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Taala? Subhanallah. Kata ulama salaf daripada Mujahid, maksud wa wada'na 'anka wizrak ay dhanbak, dan maksud anqadha dhahrak athqala dhahrak. Maksudnya Allah telah hapuskan segala dosa yang mana dosa itu memberatkan belakang kamu. Dan asal kalimah anqadha dhahrak, anqadha diambil daripada kalimah qauluhum lil ba'ir idza kana raji'a safar قد أوهنه السفر وأذهب لحمه هو نقض سفر. Unta yang dah lemah, longlai, disebabkan musafir yang jauh dan bawa benda yang berat, dipenamakan unta ini sebagai niqdu safar. Niqdu safar. Dan anqadha hakikatnya asalnya adalah bunyi benda yang berat yang diletak di belakang unta. Bila unta tu dah tak larat, dia ada bunyi, itu bunyi anqadha. Alladhi anqadha dhahraka. So di sini ada isti'arah, ada kinayah, kenaan, disamakan betapa beratnya. Kalau kamu nak tahu beratnya dosa yang ditanggung, yang dibeban oleh Nabi SAW yang aku telah hapuskan itu, itulah beratnya macam kamu tengok unta yang dah lonlai sebab benda berat yang ditanggung. Diangkat saja benda berat itu, rasa lega. Rasa lega, rasa lapang. Demikian juga yang dimaksudkan dengan diringankan beban ini, segala beban-beban, rasa salah Nabi, rasa gundah gulana Nabi SAW kerana kadang-kadang Nabi rasa kesal, Nabi rasa sedih bila ada orang tidak beriman. Nabi rasa, aku ada salah silap tak mana aku dakwah sampai dia tak mau beriman dengan Allah. Nabi sentiasa rasa begitu. Allah kata, kau jangan rasa, semua kalau ada kesilapan aku dah hapuskan, tidak ada. Semua yang telah dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal, kerana Allah Ta'ala yang membimbing baginda Nabi SAW. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Kemudian datanglah satu lagi kurniaan yang agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ورفعنا لك ذكرك, dan kami telah angkat sebutan namamu hai Muhammad. يعني kata Allah Ta'ala, لا أذكر إلا تذكر, ma dhukirtu illa dhukirta, tidaklah aku disebut melainkan engkau disebut bersama dengan namaku. Apa dia? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada syahadah yang sah melainkan dengan bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait liman istata' ilaihi sabila. Nama Nabi SAW disebut bersama dengan nama Allah Azza wa Jal. Ketaatan kepada Nabi, ketaatan kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Siapa taat aku, taat Allah. Siapa derhaka kepada aku, hakikatnya yang dia derhaka itu ialah Allah. Kerana suruhan Nabi adalah suruhan Allah. Larangan Nabi bukan Nabi sendiri yang larang, Allah yang larang. Allahu akbar kabira. Allah suruh kita selawat kepada Nabi. Ya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada
majlis, tidak ada salat orang mukmin melainkan nama Nabi SAW disebut, diingati. Di antara rukun salat ialah kita diwajibkan untuk berselawat ke atas Nabi SAW. Kita diwajibkan membaca At-Tahiyyatu Lillah, Salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Selepas kita bagi tahiyyah, ucapan sejahtera, ucapan puji-pujian kepada Allah, kita mengucapkan salam sejahtera ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita bertasyahud mengucap dua kalimah syahadah, dan kemudian kita terus Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Hari Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat kedudukannya oleh Allah tabaraka wa taala. Daripada Mujahid katanya, wa rafa'na laka dhikrak, qal la udhkar illa dhukirta ma'i, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidaklah aku disebut melainkan engkau pasti disebut bersama denganku, namamu pasti disebut juga. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimah syahadah. Nabi SAW diingati dan disebut nama baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata musannif rahimahullah, wa rafa'na laka dhikrak, ay a'layna qadrak, kami tinggikan kedudukanmu, wa ja'alna laka الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق. Dan kami jadikan puji-pujian buatmu yang tertinggi sekali, yang tidak pernah dicapai oleh mana-mana makhluk sebelummu. فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم. Tidak disebut nama Allah melainkan disebut bersama dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama fi ad-dukhuli fil islam wa fil adhani wa fil adhani wal iqamati wal khutbi wa ghairi dhalika min al umur allati a'la Allah biha dhikra rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lahu fi qulubi ummatihi min al mahabbati wal ijlal wat ta'zim ma laysa li ahadin ghayrahu ba'da Allah ta'ala. فجزاه الله عن امته افضل ما جزى نبيا عن امته. Kata musannif rahimahullah taala, seperti mana tidak disebut nama Allah melainkan disebut bersama dengannya rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti ketika dia masuk Islam, dua kalimah syahadah dalam azan, iqamah, khutbah dan lain-lain. Allah tinggikan penyebutan nama nabinya rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kedudukannya di hati umatnya, daripada kecintaan, pengagungan, pemuliaan. Tidak ada bagi sesiapa pun selepas Allah taala yang lebih dicintai, yang lebih diagungkan dalam hati orang beriman melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu sehingga akulah yang paling dicintainya selepas melebihi ayahnya, anaknya dan dirinya sendiri dan seluruh manusia. Bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Allahu akbar kabira. Ini adalah wajib mahabbatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita disuruh mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah lebih lagi tanda cinta kepada Nabi melainkan dengan tauhid kepada Allah dan ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun mereka yang melakukan syirik kepada Allah, mengabaikan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka berbuih-buih mulut mereka, terjelel-jelel lidah mereka seperti anjing, menyalak-nyalak mengatakan kami cinta Rasulullah, kami cinta Rasul, hakikatnya mereka benci Rasulullah. Mereka benci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Kerana mereka menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi adalah tauhid. Barang siapa mensyirikkan Allah, maka dia telah menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dah pasti. Apakah kebencian yang lebih dahsyat dapat dizahirkan kepada Nabi SAW selain daripada menolak ajaran baginda? Tengoklah Abu Talib begitu sayang dan cintakan Nabi sebagai anak saudaranya. Tetapi kata Nabi, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau tidak kerana aku minta dekat Allah, Allah akan bubuh dia dalam kerak neraka paling bawah sekali. Maknanya Allah tak pandang sikit pun segala jasa yang dia buat untuk melindungi dan membela Nabi SAW. Ibu dan ayah kandung Nabi SAW yang mereka adalah sebab bagi kewujudan Nabi, sikit pun Allah tak heran. Nabi kata, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu dalam neraka. Nabi pergi ke kubur ibunya Aminah untuk Nabi menangis. Nabi kata, apa nama, istazantu rabbi li astaghfir laha falam yu'zan li. Aku minta nak istighfar bagi pihaknya, nak minta ampun untuk mak aku, Tuhan tak bagi. Aku minta izin untuk ziarah kuburnya, Tuhan izinkan. Maka aku menangis kerana aku kesian dekat dia dengan azab neraka yang dia akan tempuhi. Kata Nabi SAW. Semua hadis dalam sahih Muslim, hadis sahih. Allahu Akbar kabira. Kalau dah buat syirik, hang siapa Tuhan tak kira. Tuhan tak kira. Bahkan Tuhan kata kepada Nabi SAW, la'in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Kalau engkau sendiri hai Muhammad buat syirik, aku hapuskan semua amalan kau, aku tak peduli. Kekal dalam neraka, nas'alullah al-afiyah. Bukan Nabi nak buat syirik, Nabi takkan buat syirik. Tuhan pelihara. Tapi Tuhan nak bagi ancaman kepada kita ni. Kita yang kena ancam dengan ayat ni, bukan Nabi SAW. Kita yang kena ancam dengan ayat ni. Makna kata, kalau Nabi aku pun buat syirik, aku tak heran, aku akan azab dia. Hang, siapa? Hang apa? Habib. Apa Tuhan nak kira dengan Habib? Kedudukan engkau sebagai ahlil bait itu, siapa yang bagi? Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi sebab apa? Sebab tauhid. Sebab sunnah. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tatira. Allah nak supaya ahlil bait disucikan daripada syirik. Iradah syar'iyah, kehendak syar'i, suruhan kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak mengikut suruhan Allah ini, mereka ada contoh teladan yang dahsyat di depan mata mereka, Abu Lahab dan Abu Talib, kedua-duanya ahlil bait dalam neraka. Tabbat yada abi lahamin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ni orang musyrikin tak dengar ayat ni, dia pun takut. Sebab ayat ni memberitahu realiti kepada mereka bahawa tok guru habib mereka tidak ada kedudukan di sisi Allah Azza wa Jal, melainkan seperti Abu Lahab saja. Itu sebagian ulama ahli sunnah wal jamaah menamakan golongan sufi sebagai al-lahabiyun, pengikut Abu Lahab. Allahu akbar kabira. Sehingga ada ulama tulis kitab Ar-Raddu 'ala al-lahabiyin, bantahan kepada al-lahabiyun. Apa puak Abu Lahab. Allahu akbar kabira. Jadi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah dengan tauhid kepada Allah dan ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Taala, fa inna ma'al usri yusra. Fa di sini fa fasihah untuk menjawab satu apa nama kita kata syarat yang dianggarkan. Yani kata Allah Ta'ala, kalau engkau telah tahu begitu banyak nikmat yang aku bagi kepada kamu hai Muhammad, maka sepatutnya engkau tahu bahawa tidak ada sebarang kesusahan melainkan akan kuberi bersama dengannya kesenangan. Allah Ta'ala kata, kalau dah begini banyak nikmat yang aku bagi hai Muhammad, fa inna ma'al usri yusra. Kau jangan rasa terkejut, jangan rasa sedih dengan kesusahan yang kau hadapi, kerana fa inna ma'al usri yusra,
inna ma'al usri yusra. Tuhan ulang lagi sekali sebagai takkid, sebagai penegasan, sesungguhnya bersama kepayahan itu ada jalan keluar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Tuhan kamu ketawa melihat keadaan hamba-hambanya yang sudah putus asa dan sedih, sedangkan dia mengetahui bahawa kesenangan kamu sudah hampir. Tuhan ketawa, Tuhan taajub dan ketawa melihat keadaan hamba-hambanya yang rasa dah jalan buntu, yang rasa buntu dengan masalah yang dihadapi, dah tak jumpa lagi apa lagi usaha nak buat, semua dah buat. Tapi Tuhan tahu. Ya'lamu anna ghiyarakum qarib. Dia tahu bahawa perubahan keadaan kamu kepada yang lebih baik sangatlah dekat, sangatlah hampir. Kata Abu Razin radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, awyadhaku rabbuna ya Rasulullah, Tuhan kita ketawa ya Rasulullah? Nabi kata, ya na'am, sudah tentu sekali. Kata Abu Razin radhiyallahu anhu, lan na'dima khairan min rabbin yadhak, kita tidak akan lekang mendapat kebaikan dari Tuhan yang ketawa. Allahu akbar kabira. Kalau beginilah Tuhan kita ya Rasulullah, kita tak risau apalah, semua kebaikan akan datang daripada dia. Ha, tengok seorang sahabat begitu faham dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata fa inna ma'al usri yusra. Bisyarah azimah, perkhabaran gembira yang sangat agung. Annahu kullama wujida usrun wa su'ubah fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuh. Hatta law dakhala al-usru juhra dabbin ladakha 'alayhi al-yusru fa akhrajah. Bisyarah, satu khabar gembira yang agung. Makna Allah Ta'ala bagi tahu, tidak ada kesusahan yang datang melainkan bersama dengan kesusahan itu, bersama dengannya ada kesenangan. Dia tidak datang melainkan, kata Nabi SAW, ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'a. Allah Ta'ala tidak turunkan satu penyakit melainkan bersama dengan penyakit itu Allah turunkan dengannya penawar. Allahu akbar kabira. Tidak, jangan-jangan kita rasa susah ni datang tanpa penyelesaian, tanpa solution. Tidak. Sebab itu surah ni surah asy-syarh, melapangkan jiwa. Bayangkan orang yang memahami surah asy-syarh dan beramal dengan petunjuknya, adakah dia berhajat kepada sekretaris? Adakah dia berhajat kepada psikologis? Wallahi al-azim, tak laku seorang pun depa tu. Tak laku seorang pun depa tu. Bahkan berapa banyak sekretaris dan psikologis berhajat kepada, bukan sahaja berhajat, fakir kepada petunjuk surah asy-syarh dalam hidup mereka sendiri. Mereka sendiri mengalami tekanan dan masalah yang Allah juga yang mengetahui bagaimana keadaan mereka itu. Kalau kita mengharapkan mereka yang melapangkan dada kita, bi'sa ar-raja', sangat buruklah pengharapan itu. Jelek benar pengharapan yang kita buat itu. Seolah-olah kita berharap kepada tunggul kayu dan batu untuk menyelesaikan masalah kita. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Sebab itu golongan yang jahat ini, daripada kalangan kafir barat, mereka cuba mempropagandakan kepada kita, kononnya masalah tekanan jiwa tidak ada kaitan dengan agama. Kerana hakikatnya, kalau orang semua kembali kepada agama, semua masalah akan selesai. Dan yang ketika itu yang tinggal ada masalah ialah golongan mereka. Tak ada duit nak makan, tak ada punca pendapatan, orang tak mai minta rawatan dengan mereka. Allahu akbar kabira. Ya. Jadi ini di antara perkara propaganda jahat yang datang daripada orang kafir, daripada orang etis, kerana terbukti kajian menunjukkan orang yang tekanan jiwa yang paling tinggi sekali ialah orang etis. Kes bunuh jiwa yang paling tinggi ialah orang etis. Kecenderungan membunuh diri yang paling tinggi, bahkan kejadian membunuh diri yang paling tinggi ialah etis. Kecenderungan untuk bertindak ganas yang paling tinggi adalah etis. Memberikan kita petunjuk yang jelas kenapa mereka tidak mahu mengakui
agama adalah penyelesaian, kerana mereka adalah golongan yang Allah dah jadikan. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Jadikan dada mereka sempit, tak boleh nak kup, tak boleh nak faham dengan masalah yang dihadapi dalam hidup. Allahu akbar kabira. Tapi umat Islam, kalau mereka ikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sehingga kan kalau kesusahan itu lari masuk ke dalam lubang biawak pun, kesenangan pasti akan ikut dia dan keluarkan dia daripada situ. Allahu akbar kabira. Kama qala ta'ala sayaj'alullahu ba'da usri yusra, Allah pasti akan jadikan selepas kesusahan itu kesenangan. Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah jadikan untuknya jalan keluar daripada segala masalahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dan Allah akan rezekikan dia daripada arah yang dia tidak sangka. Tapi syaratnya yattaqillah. Dia kena takwa kepada Allah dulu. Setengah orang tak mau tinggal rezeki yang haram. Dia kata, kalau saya berhenti kerja sekarang ustaz, kerja saya yang haram ini, kalau saya berhenti sekarang, macam mana nak makan bulan ni, gaji tak ada. Tak, kita kata, kalau you berhenti sekarang, sekarang Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Sekarang Allah bagi jalan keluar. Dia tak boleh sambil-sambil, saya memang tengah nak cari kerja yang halal, sambil-sambil tu saya continue lagi lah kerja yang haram ni. Kita kata sampai mampu tak jumpa. Sampai kesudah tak jumpa jalan keluar. Pasal Tuhan syaratkan kalau hang nak nampak jalan keluar, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, takwa kepada Allah dulu, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, baru Tuhan jadikan jalan keluar, baru Tuhan buka jalan keluar tersebut, dan Tuhan bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Engkau tak boleh expect Tuhan kena bagi engkau dulu baru engkau nak. Oh, kau siapa? Kau makhluk, hamba. Allah Ta'ala Tuhan kan? Takkan pula Tuhan nak kena buat dulu, hamba lah kena buat dulu baru dapat ganjaran. Allahu Akbar Kabira. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. النبي صلى الله عليه وسلم bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi, hadis hasan sahih, sesungguhnya kelapangan, jalan keluar daripada kesusahan itu ada bersama kesusahan itu sendiri. Tuhan dah siapkan, Tuhan dah letakkan, ya, dia akan dapat susah begini dan penyelesaiannya begini. Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Allah tidak takdirkan kesusahan tanpa dia takdirkan jalan keluar. Wa inna ma'al usri yusra, dan bersama dengan kepayahan itu sudah pun ada kesenangan. Wa ta'riful usri fil ayatain yadullu ala annahu wahidun wa tankirul yusri yadullu ala takrarih fala yaghliba usrun yusraini. Al usru dalam dua-dua ayat ini dimakrifahkan, menunjukkan bahawa ia adalah kepayahan yang sama. Manakala dinakirahkan al-yusru, kemudahan, menunjukkan bahawa ianya berulang. Yakni, walaupun kesusahan itu yang sama berulang, pasti ada kesenangan. Maka, tidak dapat dikalahkan, tidak mungkin kepayahan yang sekali boleh mengalahkan dua kali senang. Allahu Akbar Kabira. وفي تعريفه بالالف واللام الدال على الاستغراق والعموم يدل على ان كل عسر وان بلغ من الصعوبه ما بلغ فانه في اخره التيسير ملازم له. Dan pada ma'rifahnya kalimah al-usr menunjukkan dia adalah alif lam lil istighraq, semua kepayahan tak kiralah susah macam mana pun, teruk macam mana pun kepayahan yang kita hadapi, melainkan bersama dengannya kesenangan. ثم أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه
kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi SAW sebagai asal dan kepada kita sebagai ikutan untuk melaksanakan kewajipan syukur akan nikmat-nikmat Allah yang telah Tuhan bagi tadi. Tuhan kata, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, dah kalau begitu wahai Muhammad, aku dah bagi banyak nikmat kepada engkau, tambah lagi pula dengan segala kesusahan pasti ada kesenangan. Kalau engkau telah selesai daripada satu perkara, segera bangkit dan tegakkan dirimu untuk melakukan perkara yang lain daripada ketaatan kepada Allah. Apa sahaja, kalau kita disibukkan dengan urusan dunia, habis urusan, terus buat ibadah, jangan tunggu-tunggu. Itu maksud فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau rasa tak ada apa nak buat, terus isi kekosongan dengan ibadah. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, kalau habis satu ibadah, terus kepada ibadah yang lain. Sejurus kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Satu ulama' jadikan ayat ni dalil zikir lepas solat. Okay. Maknanya habis sembahyang, terus masuk kepada ibadah yang baru, zikir, istighfar, doa, solat sunat dan seterusnya. Jangan putus ibadah. Kalau kamu dah tahu aku bagi macam-macam kurnia kepada wahai Muhammad, jangan putus ibadah. Habis satu ibadah, sama ibadah yang lain. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kemudian أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبقى في القلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء. Bila engkau dah kosong, lapang, bersungguh-sungguh dengan ibadah dan doa. وإلى ربك أي وحده, dan kepada Tuhanmu sahajalah. فرغب, ayat ni sama makna dengan إياك نعبد وإياك نستعين. وإلى ربك فرغب, dan hanya kepada Tuhanmu sahaja engkau kena meletakkan kegemaran dan harapan. Ini perintah tauhid. Jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Kalau engkau dah tahu semua kurnia yang datang daripada Allah, maka tidak boleh engkau syirikkan dalam permohonan, hajat dan doamu dengan sesuatu pun. Minta hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Sebab semua datang daripada Allah. Ai a'zimu ar-raghbata fi ijabati du'aika wa qabuli da'awatika. ولا تكن ممن إذا فرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. يعني engkau kena besarkan, agungkan kegemaran kepada Tuhanmu, kena kelebihkan gemar dengan Tuhanmu, lebihkan dengan ibadat kepada Tuhanmu, minta hajat kepada Tuhanmu, doa dan seterusnya. Jangan jadi orang yang suka hidupnya main-main, lebihkan urusan lain daripada urusan akhirat. Ini orang yang rugi. Orang yang rugi, yang merugikan diri sendiri. وقد قيل إن معنى هذا فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال هذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات والصلوات المكتوبات والله أعلم بذلك. تم الحمد لله. كما سبق tadi sebagai ulama yang kata tafsir ayat ini adalah habis solat segera berdoa dan zikir. Maka jadikan dalil masyru'nya doa dan zikir selepas solat fardu. Lepas solat fardu, solat sunat dia tak ada doa dan zikir ya, macam kita baca lepas solat fardu. Kecuali solat-solat sunat tertentu seperti solat witir, ada zikir lepas dia, Subhana Malakil Quddus 3 kali. Selepas solat duha, Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, 100 kali. Lain daripada itu, solat sunat tidak ada zikir khusus lepas dia. Dan tidak disyariatkan untuk berzikir secara khusus. Tapi kalau kita nak zikir secara umum, itu bukan zikir selepas solat, itu zikir biasa. Yang ada masyru' ialah lepas solat fardu dan dua solat sunat yang kita sebut tadi, solat witir dan solat solat ad-duha, ya. Jadi itulah dia tafsiran bagi ayat surah Asy-Syarh. Semoga kita dilapangkan dada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita beramal dengan petunjuk dan bimbingan ayat ini, semoga kita mencapai keridhaan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususan kita sekarang berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak, Ramadan yang diberkati, Ramadan yang datang daripada Tuhan yang Karim, Tuhan yang Maha Pemurah. Maka kita kena mempertingkatkan lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dah lepas sirat ke syurga. Kalau dah lepas sirat, tempatnya ke syurga. Adapun orang yang dihumban ke neraka, dia tidak akan lepas sirat. Orang yang dihumban ke neraka tidak akan lepas
الصراط. والله تعالى أعلم بالصواب. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.